Astaga! Gak! Gak! Sampai maaf gue! Mana sih? Bang! Biarin dia, dia sudah tanggung jawab, dia yang bikin kok. Nah, muka itu, lihat air. Muka ini loh. Telinga Sally, astaga. Sakit yang ini loh, tenaganya kuat tapi jangan bikin sakit orang. Saya minta maaf dulu sama Nika berarti kalau gitu. Dari tadi aku minta maaf, ibu deh, mama. Oh iya, kasihan, dia tuh suka kameranya tuh dulu. Nggak bikin prank. Nah, karena kita punya salon, anak-anak salon tuh udah pada ngumpul sebenarnya di bawah, udah ada yang kerja juga. Kita punya kurang lebih 5 karyawan salon ya. Ada 5 karyawan salon. Nah, jadi tuh tiba-tiba nih SPV-nya mau ngeprank anak-anak itu, gimana ceritanya coba? Ceritain dulu. Iya, mau ngeprank anak-anaknya karena ada satu anak tubuh yang lelet banget, lelet terus gampang nangis. Jadi sasaran. Jadi tepat, mau shock kan? Terapi ya. Sasaran shock tepat. Shock terapi kan? Ya, Shay. Jadi pokoknya kamu kalau mau ngeprank siapin aja apa yang harus disiapkan. Nanti kalau butuh bantuan aku, kalau aku terbuka. Oke, siap. Oke guys, jadi ini gue bakal ditugasin buat jadi salah satu agen cing. Gue bakal ngerjain anak salon sebelah nih. Targetnya sih satu, tapi semoga semuanya bisa kena ya. Check it out. Suruh ini buat Ramas Limbah Sally. Kan? Nanti ambil before after-nya ya. Before-nya yang ada di sini. Ya tolong. Before-nya di sini. Aduh, what? Balik badan. Belakang. Goyang-goyang kepala, goyang-goyang. Ya, mantap. Foto dulu. Ya, ambil aja pas lagi dia mau pakai. Oke. Ini kayak jalan HP dulu, pergi ke jelek nanti belakang. Kena muka itu, lihat air. Kena muka ini loh. Air pake apa? Aku yang mau keramas, bukan mau mandi di sini. Sally, astaga. Si Farmika bawel banget kan? Iya, iya. Biar nilai loh. Maksudnya kalau misalkan dimasukin ke telinga juga airnya jangan sampai masuk. Cuma buat ngebersihin aja di kornea. Ini jangan ngomong dulu, gue lagi ngambil video. Ini video aja. Gue kan lagi ngambil video. Sinematik, masa sinematiknya bicara lu? Ya gimana, orang gak nyaman, udah gue lagi pusing di atas, banyak kerjaan.
Coba bayangin bakal enak. Coba lu nikmatin dong, ntar pelanggannya dikira videonya kayak poin banget. Basah ya baju aku ya? Tadi kan kamu ngangkat kepala aku gitu. Basah ya baju aku belakangnya? Ini baru aku loh, gimana kalau nanti pelanggan? Nanti ke pelanggan gak boleh gitu. Gak nyaman soalnya pasti. Ketinggian gak? Senyum dikit juga Pranika, mana tahu orang keribut mukanya manyun gitu. Sally pijet bukan diusap, gitu diusap gak ada tenaganya sama sekali. Astaga. Terus lebih kuat. Aku di sini suruh bikin konten sama Regi, kalau tenaganya gak enak kayak gini gimana? Gini. Terus lebih kuat lagi. Tenaganya keluarin. Nah. Siapa namanya Sally? Iya. Agak senyum Sel. Ya. Huh? Kurang kuat Sel. Mau dibawel kayak gimana pun senyum aja kamu. Soalnya aku mau ambil sinematiknya. Kamu udah training berapa hari sih di sini? Dari tanggal 11 kan? Udah 3 minggu kan? Dari 9. 9, 9, 2, 1. 3 minggu lebih. Masa ini yang paling basic dari awal diajarin kan kayak gini. Kerimbat tuh paling basic kan, dari hari pertama kamu masuk udah diajarin kerimbat kan? Yang paling basic aja kamu masih belum benar, gimana sih? Saya minta yang kuat bukan yang ini loh. Jangan marah-marah dong. Soalnya tenaganya gitu, kayak orang marah-marah, mentang-mentang aku bawel. Aku enggak marah, Kak. Tapi kayak begini, udah 3 minggu loh dia ya, training. Ya, aku bacot terus, gue lagi ngambil gambar nih. Iya. Lo rasain deh Mas Hasan, gue tuh udah sering krimbat. Ini tenaganya sama sekali gak ada, kayak diusap, bukan kayak lagi ya, dipijit. Ya, enak, namanya kita bikin video buat iklan. Emang gak enak emang? Kurang tenaganya, gimana sih? Udah baju gue basah. Seragam gue tuh gak ada lagi, tau sendiri kan hujan terus. Ini seragam gue gak ada lagi, basah seragam gue, gimana? Coba lu sambil keribat sambil liat kamera lu senyum ya. 1, 2, 3. No, no, no. Lihat ke kamera. Agak senyumnya ke kamera, ngerti gak? Kamera, 1, 2, 3. Senyum Sally, jangan terpaksa. Senyum. Customer nanti mulutnya lebih jahanam lagi. Kamu gimana? Sambil senyum terus deh. Ya jangan kayak gitu, mukanya agak senyum dikit biar sekali lagi, 1, 2, 3 senyum. Senyum Sally. Tevia, Tevia, sini dulu punten. Tolong contohin dong pijitan yang enak gimana gitu. Sebentar aja, contohin. Soalnya pijitannya sama sekali nggak berasa. Nih liatin Sally. Tuh. Tekennya enak, kuat. Kamu udah training 3 minggu di sini, ngapain aja sampai sekarang hal basic. Ini paling dasar dari pertama kamu masuk yang diajarin kerimbat loh. Tanggal 7 tuh udah mulai soft opening, udah mulai ada pelanggan. Kalau kamu kayak gitu gimana kamu ngeladenin pelanggannya? Udah teh, si Sally lagi teh. Biarin, biar dia bisa.
Udah enak belum? Belum. Lihat aja ekspresi muka gue emang ngeliat kelihatan enak. Kata lo gue nggak boleh bawel, makanya gue nggak komentar walaupun gak enak. Capek gue. Sini. Bodo amat. Gue bikin sini mati, gue bacot mulu, jelek jadi yang hasil baru akhirnya si mbaknya jadi murung mukanya. Lo rasain aja nih, lo pernah kelimat nggak? Iya, tapi kan ini kita mau bikin konten, nggak usah kayak gitu juga. Ekspresif lah, ada. Hah? Ekspresinya lah. Ya gue kan gue cari ekspresinya mereka, mengambil sinematiknya. Kalau mukanya pada murung kayak gini untuk apa? Yang ada ke salon di sini. Duh sakit. Yang ini loh, tenaganya kuat tapi jangan bikin sakit orang. Jadi sih benar ini mau ngomong. Capek gue. Masa mau kayak gini terus gimana sih? Yang benar. Mau aku telepon Regi, kamu aku laporin. Aku udah disuruh Regi loh kesini. Lu cari ganti lu cowok yang mau dikirim, Pak. Bapak bagus gitu. Regi. Ini kan lo minta gue kesini buat konten. Lo lihat aja deh, seragam gue basah. Terus ini pijetannya juga gimana sih? Dia kan udah training 3 minggu di sini. Masa hal paling basic rimbat aja masih nggak bener sih? Gimana sih? Tanggal 7 udah soft opening loh. Siapa? Siapa yang main? Sally ini, Sally. Aku, yaudah aku. Gimana sih lo bisa nggak sih ngedidik karyawan-karyawan lo? Masa kayak gini sih udah 3 minggu? Ya udah ditunggu deh, cepet deh. Kalau lu gak mau jadi model, gak usah matiin rezeki orang, Mika. Gue gak matiin rezeki, gue ngedidik dia. Biar nanti kalau dia ngadepin customer gak kayak gini. Gue kan gak minta dia dipecat. Panggil aja, Aje itu siapa, kek. Jelek banget, gue liat lagi. Karena gue diubat, kalau mana ada lu liat iklan orang murung-murung. Senyum mereka aja. Lo rasain deh, ini bukan kayak dipijet anjir, sumpah. Gue waktu dipegang sama Tevia, dipegang sama Dinda, sama Karini, kerasa, tapi gak bikin sakit. Ini sekalinya tadi kuat bikin sakit leher gue. Udah pernah sini? Pernah, udah 3 kali di sini. Kan disuruh sama Regi, bikin konten. Biar sekalian gue ngerasain juga yang lain. Ah udah, capek. Ntar gue Regi aja deh. Keringin dulu nih baju nih, basah. Lu tahu sendiri kemarin, dari kemarin hujan terus Mas Hasan, seragam gue gak ada lagi. Tahu sendiri, gue belum dapat seragam. Mas Hasan udah mau ngapain ya? Apa sih Brandika, mukanya gitu? Murung-murung, baru akhirnya anaknya ikut bete juga, kan lu ngambil ekspresinya yang senyum-senyum gitu, senyum aja kan? Ini apa? Ya lo lihat aja seragam gue basah, gimana gue mau senyum? Belum lagi pijitannya udah 3 minggu di sini nggak ada, itu kayak diusap nih kayak gitu-gitu aja. Ibu udah, tapi ibu udah minta loh mau lihat sekarang loh. Ya udah ganti model aja, si modelnya ribet ini. Gak bisa. Tapi dia tuh sudah sama. Kepanasan Sally, astaga, gak, gak. Sampai banget gue. Mana sih, bang? Biarin dia, dia suruh tanggung jawab, dia yang bikin kok. Tapi kok dia aja basah jadi? Kenapa basah? Ya tapi begitu mau dengar tadi, gak baju dulu. Tadi ya, kebelakangan. Kan kamu yang suruh lebih tinggi kak, katanya gitu. Ya udah, aku ngangkat lah. Apa yang ngangkat? Ini kameranya. Izin dulu lah kalian ini ya. Kalau mau debat di luar dulu, aku mau ngomong loh. Kenapa basah? Ya mau apapun alasannya kenapa bisa basah? Emang dia ngapain? Emang seru suap apa sih? Tadi aku udah tidur nih gini nih. Biasa kan di tempat rimba, terus kata dia, "Kak, lebih ini lagi," kata dia. Ya udah gue geser gini kan. Terus sama dia diangkat kepalanya gitu naik karena mau nyuci bawah. Ya kenapa bisa? Ya kena basah. Kan itu enggak boleh. Ya kenapa? Maksudku kenapa? Kenapa bisa? Maksudku kenapa? Pengen diapain? Kena air rambutnya. Kenapa bisa kena air rambutnya?
Oh. Kamu udah berapa lama belajar itu? Udah berapa lama? Kamu terlalu dengar gimana? Terlalu dengar. Iya, kamu kan tadi ngangkat kepalaku mau nyuci bagian sini, bagian bawah kan? Karena udah dikeramas. Ya airnya masuk lah. Gak mungkin gue tiba-tiba gitu, orang kamu yang ngarahin kok. Gimana? Kita ini udah mau buka loh. Udah mau buka tanggal 7, gimana sih? Baru customer, baru ini loh, ini masih karyawan. Gimana kalau nanti customer mereka bayar loh? Juga bisa dari tadi gue tungguin di bawah. Mana baju basah, tadi pijetannya juga. Ya ampun, diusap gitu, bukan kerimbat lo. Lo pasti udah sering kerimbat kan? Kamu baru sehari libur udah lupa. Saya tuh niat gak sih? Kau niat kenapa masih kayak gini? Berkerimbatnya begitu. Gak usah nangis. Aku gak butuh nangis. Gak usah nangis, gak usah malas, gak usah itu aku gak butuh. Ya udah sambil kerjain ini loh, ini basah, mau kerja. Gimana kalau nanti masuk angin, sakit, finance dikejar-kejar juga gue sama kerjaan. Siapa kau yang ada di sini? Boleh banget. Jangan lagi, kalau misalkan customer yang digituin gimana? Ujung-ujungnya kesalahan lagi loh. Sampai bawah, sampai sini. Terus berarti tadi kontennya gak jadi? Gak jadi, gagal. Kalian mentang-mentang paling jago, diem aja. Gak kayak gitu. Oh. Ya. Berarti saya minta maaf dulu sama Pranika berarti kalau gitu. Udah kan aku minta maaf ibu deh mama. Oh iya, kasihan. Oh. Itu suka pameranya tuh. Selamat datang.